Selamat pagi. Sekarang pukul 6:30 pagi. Ya Allah, kalau kita dah macam pukul 7. Cerah. Kita kan Nora dah wakafkan, Nora dah bawakan ni eh. Nanti kita letak. Mujulah ajah aku ke lalu haji lalu. Ajah ikan mi tak ada on. So, ya Allah teh aku tak boleh aku makan dah belako. Oh tu set dia baru masuk. Mohon mari. Hotel kita. Kan dulu dia pindah sini kan. Sebab dia kena hotel kita. Dia kena tendang dia pindah sini ke sini. Jadi buka lebih kuat ada buka di sini satu. So dalam tu pun ada kafe. Nak makan roti canai yang makan nasi lemak semua ada dalam tu. Jadi bodoh. Ini masih budaya dia tu. Jadi wadi ibu tu pula, saya sarankan jemaah semua yang mana nak buat umrah, kita ambil siap-siap ke situ. Wudu, solat sunat situ. Masa dia ada macam solat. Berdu bukul tu lah aku tu ma'al hajj. Ustaz, kubur mana Ustaz? Ha? Mana? Ha ni, sebelah kiri ni. Kanan kiri semua kubur Mu'alaf. Kubur Mu'alaf. Kubur Mu'alaf? Ya. Ha, dia nampak. Arwah tok saya dekat sini lah. Oh, saya. Ha. Saya nak pusing. Pak saudara saya, pak saudara saya. Ha, dia bawa ke semak orang yang melak. Di sini nampak kubur lah. Tak kubur Mu'alaf. Arwah tok saya, dia datang sini tahun 51. Baru satu dengan anak dia 3-4 orang. Dia datang sini. Jadi mak saudara saya ada yang jadi ni. Saya ni depan driver ni. Masjid Jin. Inilah Masjid Jin. Di kiri ni ya. Masjid Jin. Sebelum-sebelum ni saya bawa jemaah tak lalu sini tak ada. Kita tak ada peluang hari ni. Grup ni bertuah dapat ziarah Masjid Jin. Untuk mandi wanita tu dah orang Melayu. Dahan Al-Aybin ni Masjid Al-Alamin, sah? Bendera Islam sini. Ni Masjid Al-Alamin. Al-Alamin. Okey. Bendera pertama kali dipacakkan, panji Islam dipacakkan ini di masjid ni. Masjid Al-Alamin. Okey.
Alamin. Masjid Alamin. Masjid Alamin. Tertegaknya Islam di Mekah. Okey, kelas. Ada pokok hijau, pokok-pokok tu depan tu. Ha. Itu dia macam yang dalam pagar putih, nampak tu? Ya. Pagar putih tu, ada apa nama ni, ditandakan. Situlah makam Sayyidina Khadijah. Ya. Ha, tu. Ada nampak pokok tu? Ada. Ha, itulah dia. Makam Sayyidina Khadijah. Kawasan-kawasan makam. Nah, mana si Hajar nak tengok nulakah tu? Tak tahu mana si Hajar nak tengok. Nampak rana, nampak rana. Tengok-tengok putih-putih tu. Jalan dah tu tengok putih-putih tu. Dia mahu naik dah. Semut lah. Macam semut. Tapi kalau nak naik boleh lah. Sebab ya, jauh ni hujan okey lah. Kalau panas, Dia panas kalau hujan panas. Tengok-tengok putih-putih tu. Putih-putih tu. Tengok-tengok. Hujan rahmat Jabal Nur. Kita masuk museum dulu. Perempuan sini. Okey. Oh, ya Allah, cantiknya. Museum baru nak masuk Jabal Nur. King Abdul Aziz, salah seorang raja Saudi dulu. Ni Aziz. Ni rumah dia dulu. Rumah King. Rumah King dulu, istana dia. Macam tu istana dia tu. Rumah zaman dulu. Rumah King Abdul Aziz. Zaman pemerintahan Malik Abdul Aziz, ni masjid dia buat. Ini pekan apa ni dia panggil? Tak ramai orang. Dia akan ada petugas kat sini, dia akan beri penerangan lebih kurang. Ya. Haji dia, orang Islam hanya dibenarkan masuk selama 3 hari masa hari tashrik, kan? Lepas tu kejata sejata selama 10 tahun. Kalau yang mana jemaah apa dia punya yang orang kafir Quraisy yang lagi masuk di join camp Islam tanpa pengetahuan keluarga, boleh dipulangkan semula kepada keluarga dia. Tapi sebaliknya, kalau yang orang Muslimin yang masuk sana, camp sana, ambil balik pun tak apa dia. Tu antara perjanjian dia. Di mana perjanjian tu berlaku? Ni. Depan ni lah. Di kawasan Hudaibiyah. Jadi bina satu masjid sini sebagai satu kesan sejarah. Kalau tengok dalam pagar tu ada batu-batu lama tu. Yalah tu kawasan dia lah dulu tu. Tu macam pondok. Macam yang pintu gerbang situ. Okey, pas akan berhenti sini. Saya bagi dalam masa 5 minit gambar situ. Laikawal mul la syarikalak. Okey, masing-masing dah pasang niat sebelum kita lalu kat checkpoint. Ni mutawif baru. Lepas ni nak pergi ajak ni je. Mutawif. Tunggu. Mutawif. Solat dekat dataran. Sekarang waktu maghrib. Pukul 6. 6:30. Okay. Allahu Akbar.
laut. Ni apa? Hayır, 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 hayır.